Spot Lover, jumpa lagi di channel YouTube aku Fit and Healthy with Sinta Putri. Hari ini aku meneruskan episode sebelumnya karena kalau misalnya diteruskan yang kemarin itu terlalu panjang dan Bumil di rumah pasti takutnya kelelahan. Untuk info aja, Bumil di rumah sebelum mengikuti olahraganya, Bumil diharuskan sarapan terlebih dahulu. Tunggu 30 menit untuk istirahat, lalu Bumil bisa melakukan olahraganya. Tapi sebelum melakukan rangkaian olahraganya, Bumil terlebih dahulu harus pemanasan seperti yang aku udah bilang. Dan pemanasan ada di episode sebelumnya ya, Bumil kalau misalnya mengikuti YouTube aku pasti Bumil udah tahu. Aku beritahukan lagi untuk Bumil di rumah, olahraga ini sangat bermanfaat untuk menyediakan energi untuk tubuh Bumil. Yang kedua, mengurangi resiko komplikasi kehamilan. Yang ketiga, Bumil di rumah bisa nyenyak tidurnya di malam hari. Yang keempat, mengurangi stres pada Bumil dan suasana hati Bumil tuh jadi happy aja gitu kalau misalnya kita olahraga. Yang kelima, mengurangi ketidaknyamanan pada saat kita hamil. Dan yang keenam, mempersiapkan badan kita untuk kelahiran. Dan yang ketujuh, mempersiapkan badan kita sesudah kelahiran. Itu dia manfaatnya. Dan udara pagi ini sangat cerah banget, Bumil bisa mengikuti tutorialnya di rumah. Dan jangan lupa untuk Bumil subscribe, like, dan nyalain tanda loncengnya. Just begun. We will always take.
bisa saya berikan untuk mobil di rumah, semoga bermanfaat. Karena gerakannya sungguh sangat ringan, bumil hanya duduk dan tiduran aja. Jadi menurut saya jangan sampai bumil di rumah itu nggak olahraga, karena manfaatnya banyak banget seperti yang sudah saya kasih tahu. Oke, bumil di rumah, kalau bumil di rumah suka dengan video tutorialnya, jangan lupa like, subscribe, dan komen yang